Mungkin dengan kau diam sejenak kau mulai merasa. Aliran kita apa sih? Pop, mungkin pop ya, bisa dibilang pop. Memang pop sih. Memang pop sih. Menyenangkannya kami bertiga adalah teman dari kecil. Tepatnya sih saya sama Randi kenal dari TK. TK ya, kita main dari TK. Saya sama Bim Bim juga kenal dari kecil dan kami tumbuh bersama di satu lingkungan karena rumah kami dekat-dekat ya. Dan memutuskan untuk di interior ini dan menyenangkan sekali ternyata. Setiap kata-kata tanpa ada prasangka, mungkin dengan jatuh terinjak kamu mulai bergerak. Akustik adalah simple. Kalau menurut saya akustik tuh detail, clarity, detail, banyak faktor musik yang di dalam akustik itu bisa banget di pelajari dan digali sih, menyenangkan seperti itu. Bim, apa Bim? Akustik? Sama. Alat pengen kami tunjukin sih sebenarnya lebih ke positif things ya pasti. Hal-hal positif, hal-hal yang menyenangkan pastinya, dan yang pasti kami bertiga percaya banget musik tuh bahasa ya. Jadi di situ nggak ada kelas, di situ nggak ada kasta. Saya bisa ngobrol sama siapa aja kapan aja, dan kami percaya musik kami bertiga bisa jadi bahasa yang positif buat orang banyak. Sebenarnya tentang single terbaru sih, Tempat Yang Indah ini menceritakan tentang pasti selalu ada ruang sih, selalu ada ruang buat orang yang percaya dan tekun sama passion, selalu ada ruang buat orang yang usaha, dan pasti ada tempat yang indah. Dan tempat yang indah itu kan banyak ya, maksudnya di setiap orang punya persepsi yang luas. Iya, setiap orang punya tempat yang indah masing-masing, dan saya percaya selalu ada ruang buat siapapun di tempat yang indah itu sih. Dari luar sih saya dengerinnya John Mayer. Saya dengerin dulu Kings of Convenience. Saya dengerin Ken Butler. Saya dengerin Chris Johnson ya. Ya pasti kami belajar banyak juga dari Enda Impresa. Kami belajar banyak juga dari banyak banget band-band lokal ya. Ada di Arum Ini Hari, ada Buku Giri, ada Aditya Sofia, Marco Marche, ada Bonita The Husband. Kami banyak belajar banget dari beliau-beliau yang ya, sangat hebat sih. Pejamkan mata. Kalau saya percaya tuh kalau karya yang baik tuh pasti akan ada tempatnya sih mas, entah akustik, entah grunge, entah metal, entah instrumental, psychedelic sekalipun, menurut saya saat itu karya yang baik dan ataupun karya deh, nggak usah karya yang baik, setiap karya itu pasti ada tempatnya sih menurut saya, pun akustik, jadi dia nggak bakal bisa dibilang stagnan sih, karena banyak juga ya pasarnya ya akustiknya, maksudnya kalau kita hitung secara angka gitu, udah menurut saya segmented tuh apa ya, enggak lah, akustik pasti ada tempatnya juga sih menurut saya, apapun bentuknya karya itu pasti ada tempatnya sih. Ketika ku dengannya dulu ku hindari semua. Akustik yang baik adalah akustik yang dimainkan secara bersama-sama dengan harmoni. Salah teknis bahasa. Enggak lah, enggak ada. Enggak sih, akustik menurut saya enggak ada patokan baik dan buruk. Harus ada pengertian yang tinggi, harus ada pengabdian yang tinggi satu sama lain sih yang penting.
kalau dibilang visi misi band ya pasti punya lah semua visi misi. Cuman kalau pengabdian yang suka kita lupa, memberi itu lebih bagus daripada menerima. Iya, menurut iya pasti lawan kata ya. Karena saya percaya itu sih dibanding kita bertiga mencari kegembiraan gitu, dari Bisma mencari kegembiraan dari saya atau saya mencari kegembiraan dari Randy, yang saya terapkan sih saya lebih mending memberikan kebahagiaan ke Bim-Bim atau Randy memberikan kebahagiaan ke saya. Jadi pasti egonya akan terkikis perlahan sih. Kini ku mencari, namun tak... Hai, kami dari Classmate Journal. Saksikan terus Republik Ustik hanya di republika.co.id. Dengan nostalgia. Sika. Mungkin dengan kau diam sejenak, kau mulai merasa. Mungkin dengan kau tutup telinga, kau mulai mendengar. Mungkin dengan kau pejamkan mata, kau mulai melihat apa yang ada di sekitar kita. Coba dengarkan suara-suara yang berbicara. Ingat setiap kata-kata tanpa ada prasangka. Mungkin dengan jatuh terinjak, kau mulai bergerak ke tempat yang indah, yang indah, yang indah. Coba cari, jangan lari, masih ada hari. Ketahui tempat pasti untukmu berdiri. Selalu ada ruang bagimu yang mencari. Yang indah, yang indah.